Shalom Bapak Ibu, para sahabat senior yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Emeritus B.J. Siswanto dari GKI Sulung, Surabaya. Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam acara kita bersama, yaitu Jendela Hati. Judul renungan kita kali ini adalah Barnabas Sang Jembatan, yang akan didasarkan dari bacaan kita Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 27. Dituliskan demikian: tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Ya. Bapak Ibu, cobalah kita mengingat sebentar. Ya. Berapa banyak teman kita yang bernama Barnabas? Ada? Mungkin ada, walaupun tidak banyak ya. Bagaimana dengan teman kita yang bernama Paulus? Pasti jauh lebih banyak, bukan? Nah, tampaknya nama Paulus jauh lebih terkenal, populer daripada nama Barnabas itu. Padahal, Paulus tidak mungkin dikenal seperti sekarang ini tanpa partisipasi dan kehadiran dari Barnabas yang membuka jalan bagi pelayanannya itu. Nah, sobat lansia, Saulus alias Paulus itu, dia mengalami kesulitan untuk masuk di dalam komunitas gereja perdana setelah pertobatannya. Kenapa? Reputasi masa lalunya itu tampaknya membuat orang sulit untuk mempercayai ketulusan pertobatannya. Namun syukurlah ada Barnabas, ya. Barnabas yang menjebatani relasinya dengan komunitas gereja pada waktu itu. Di dalam perjalanan pelayanan selanjutnya, kita tahu bahwa Tuhan mempercayakan kepada Paulus pelayanan yang lebih luas daripada Barnabas, ya. Bapak Ibu, tidak semua orang punya karunia sebesar Paulus. Namun tidak akan ada terjadi Paulus, tidak akan ada Paulus tanpa ada orang-orang seperti Barnabas itu. Orang yang bersedia menjadi jembatan bagi orang lain untuk dia bisa masuk di dalam komunitas gereja dan pelayanannya. Nah, adakah orang yang saat ini perlu kita jembatani, ya, untuk bisa masuk lebih mendalam di dalam komunitas dan pelayanan gereja? Mari kita lakukan bagian kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi jembatan bagi orang-orang lain agar mereka juga dapat masuk di dalam komunitas dan pelayanan gereja. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990.
2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.